Acceptance and acknowledgement. Teachers are told that children need understanding and acceptance. What they are not told is how to convey it under difficult classroom conditions. Communicating acceptance and understanding is a complex art with a unique language. Here are some guidelines. Di dalam buku Teacher and Child, Dr. Hemji Ginot menyatakan bahawa guru-guru telah sedia maklum bahawa murid-murid perlu kepada satu keadaan di mana mereka tahu yang mereka difahami dan diterima. Apa yang guru tidak diberitahu ialah bagaimanakah perkara tersebut boleh dilakukan. Menyampaikan ataupun berkomunikasi berkenaan dengan satu keadaan untuk menunjukkan kepada budak-budak ni bahawa mereka difahami dan keadaan mereka diterima adalah merupakan satu seni yang kompleks berkaitan dengan bahasa yang unik. Ini adalah merupakan sebahagian daripada panduan yang dikemukakan. In communicating with children, there is a crucial difference between critical and uncritical messages. Dalam berkomunikasi dengan kanak-kanak, di sana ada perbezaan yang sangat penting yang membezakan di antara message yang critical dan uncritical. In making demands on children, ketika hendak meminta ataupun mahu supaya budak-budak ini melakukan sesuatu, an uncritical message invites cooperation. Bahasa yang tidak berbentuk mengkritik boleh mengundang kerjasama. A critical one endangers resistance. Manakala penggunaan bahasa yang bersifat mengkritik berisiko untuk mengundang bantahan dan penentangan. Contoh yang pertama, a child interrupts his teacher. Ya, satu keadaan di mana seorang pelajar mengganggu gurunya. Cikgu A kata, I would like to finish my statement. Manakala cikgu B kata, you are very rude, you are interrupting. So ada dua bentuk respon yang dikemukakan oleh dua orang guru yang berbeza dengan bahasa yang berbeza. Dalam situasi yang lain, two boys are conversing while homework is being assigned. Ya, ketika cikgu nak memaklumkan apakah tugasan homework yang nak diberikan, ada dua orang budak lelaki ni yang sedang bersembang sesama mereka. Teacher A, cikgu A kata, I am assigning homework now. It needs to be written down. Saya nak bagi kamu semua ni homework dan benda ni kamu kena tulis. Cikgu yang kedua, teacher B kata, don't you have anything better to do than to talk? Why don't you start writing this down? Ya. Kamu tak ada benda lain ke yang lebih baik nak dibuat selain daripada bercakap? Kenapa tak start tulis sekarang ni? Ya. Begitu juga dalam satu scene yang lain. Pagi Isnin, kelas berada dalam keadaan bising, tidak teratur. Budak-budak berjalan sana sini bercakap dalam keadaan yang bising. Teacher A berkata, I would like to begin. Saya nak memulakan pelajaran kita hari ini. Teacher B kata, stop the noise. Sit down, all of you. The weekend is over. This is not a discotheque. Yeah. Berhenti buat bising. Jangan bising. Duduk. Kamu semua. Hujung minggu dah habis. Ini bukan tempat nak buat bising-bising. Yeah. A boy answers a teacher's question without raising hand or waiting his turn. Dalam satu senario yang lain pula, seorang budak menjawab soalan yang ditanya oleh cikgu tanpa mengangkat tangan terlebih dahulu. So, dalam situasi ini, cikgu A kata, I would like to hear answers from many children. Ya, saya nak dengar jawapan daripada seramai mungkin pelajar yang ada dalam kelas ni. Teacher B, who gave you permission to talk? You are not the only one in the class. Stop monopolizing the discussion. It's rude and unfair. Siapa yang bagi kebenaran kamu cakap? Ya, bukan kamu seorang je yang ada dalam kelas ni. Jangan nak monopoli ya, perbincangan. Kamu seorang je nak bercakap. Benda ni kewajar dan tak adil untuk orang lain. Jadi dalam situasi yang dikemukakan oleh Dr. Hem Ginot ini tadi, ia adalah merupakan rutin biasa yang berlaku di dalam bilik darjah. Tetapi ada perbezaan di antara cara Cikgu A memberikan respon dan cara Cikgu B memberikan respon.
respon yang dikemukakan oleh Cikgu A mengandungi di dalamnya maklumat tentang apakah yang dia rasa dan apakah expectation dia, dinyatakan dengan jelas kepada pelajar. Ini adalah apa yang ditekankan oleh, kalau kita sebagai umat Islam, Allah SWT ada sebut dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan apabila kamu bercakap, bercakaplah dengan qawlan sadida, dengan perkataan yang tepat, precise, comprehensive. Jadi, saya tidak mampu untuk memberikan lebih penekanan dalam hal ini pada menyatakan bahawa bahasa yang dipakai oleh guru semasa berinteraksi dengan kanak-kanak sangat mempengaruhi proses pembelajaran dan keberkesanannya dalam membantu budak-budak ini belajar. Marilah sama-sama kita memperbaiki bahasa kita, bukan sahaja semata-mata kerana ia diusulkan oleh Dr. Heng Ji Ginot, tetapi ia ni juga adalah merupakan perintah Allah, berbahasa kesat, berbahasa kasar, menyindir, sarkastik, sukhriyah adalah merupakan bahasa-bahasa yang ditegah dan dilarang oleh Allah SWT. Semoga ada sedikit manfaatnya daripada perkongsian kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat, khususnya warga pendidik, atas kesudian bersama dalam vlog pada kali ini. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe halaman saya ini. Tekan butang loceng supaya anda tidak tertinggal video-video terkini yang saya kongsikan daripada semasa ke semasa. Hingga bertemu di dalam kesempatan yang selainnya. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Jalan Islam.